Eh, Mio. Apa dia? Hujung minggu ni aku ada reunion sekolah. Okey, apa masalahnya? Masalahnya ada tema lah pula. Apa tema dia? Kan biasa kan back to school lah, 60-an lah. Pakai kot senang lah, muka semua ada. Hitam merah lah kan. Betul. Ini tema kau pakai baju Jepun. Baju Jepun? Ha. Okey, tak apalah, aku ada idea. Kau pakai kimono, senang, mudah. Kimono? Sarung je. Aku ni lelaki bukan perempuan. Kimono ni bukan wanita je pakai tau. Ha. Lelaki pun ada pakai dah sekarang. Oh, harga dia kat Malaysia yang terjual sekarang ni. RM50 hingga ratusan ribu ringgit. Ratusan ribu ringgit tak buat apa beli baju mahal. Tak, bukan cerita pasal mahal. Dia cerita pasal kualiti baju. Dia ada kain linen, sutra dan sate. Oh, kain sutra mana kita boleh pakai? Kau pakailah sate, linen boleh. Nak pilih sutra juga. Kenapa? Oh, menarik tu, menarik. Ha, kau nak tahu lebih lanjut? Okey. Apa kata kita tengok VTE ni? Okey, jom kita saksikan. Menarik tak idea aku? Kau tengok tu, kau seperti berada dalam di Jepun. Memang betul. Menarik. Aku tengok video tu, aku rasa aku nak beli satu. Lepas tu aku nak pakai pergi kerja. Kau ni agak-agak lah. Nanti orang ingat kau orang gila. Dah kena halau pergi kerja. Baru nampak menonjol sikit. Untuk mengikuti kapsul IQ Didik yang lebih menarik, kita jumpa minggu depan.